Okey, ni hari kita buat umpan kelapa peram. Pandan. Esen pandan. Pan ready made. Kelapa 2 kilo. 2 kilo pula, 2 biji kelapa, kelapa parut 2 biji. Okey. Kelapa parut 2 biji, letak kita tuang sekarang ni lain satu. Okey. Dua, tiga, empat. Okey, kita pakai separuh botol. Okey. Kita tahu macam kita goncang kan dia. Kita goncang. Dan kita daun dulu sikit. Oh, terbang. Okay. Kita bumbu lagi separuh. Okay. Habis sebotol. Daun lagi. Pandan. Tak boleh pegang pakai tangan, nanti dia cepat basi. Basi bau dia tak cantik. Ini nak bagi dia jadi warna hijau. Bau terbaik. Tuang lagi, bagi habis botol. Okey, kita tahu lagi. Kita tahu, kasi rata, kasi hijau semua. Biasanya dekat kolam baru bubuh. Ni kita peram sekali. Ha, baru gempak sikit. Okey. Ni tadi ada aisin pandan. Nak bagi dia wangi sikit. Banyak. Tuang dalam ni. Satu. Dua. Tiga. Kacang kasi kacang. Tak ada dalam bazir. Ha. Jauh lagi. Wah, bagi dia naik wangi sikit.
Okey weh. Umpan kita dah siap. Kita peram sekurang-kurang pun 5 hari. Paling kuranglah 5 hari. Lepas 5 hari baru kita boleh pakai. Okey. Tunggu nanti kita tengok